أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah Al-Quran hafalan, yang mana seperti Al-Quran yang hafalan yang sebelumnya, Al-Quran ini sebetulnya kontennya sama dengan Al-Quran yang pernah di share atau di review di YouTube ini ya. Nama Al-Qurannya Al-Hufaz, hanya saja ini beda sampul. Ini biasanya disebut Al-Hufaz Milenial. Nah, biasanya anak-anak muda seneng yang agak warnanya agak ekspresif gitu ya istilahnya, atau apa ya, atau mungkin yang ini cocoknya untuk akhwat ya. Tapi kalau untuk isinya ini sama seperti Al-Hufaz yang pertama ya, yang biasa. Bukan yang seperti yang kemarin yang perkata, ini yang biasa. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan saja ya, untuk sampul seperti ini saja. Kita perlihatkan, langsung ke isinya sajalah ya. Langsung ke isinya saja. Ini kurang lebihnya sama seperti yang biasa. Tanda Tasih tahun 2016. Nah, ini Al-Quran Hafazan yang versi yang dulu ya, yang pertama. Ini yang masih tidak ada terjemah perkatanya, yang masih yang polos. Ini ada 5 blok warna. Kemudian Al-Qurannya menggunakan Rasm Utsmani standar Indonesia. Kemudian sudah disertai juga dengan tajwid warna ya. Tajwid warna. Kemudian kita lihat di sebelah kiri ada potongan ayat kata kuncinya, ayat awal dan akhir dan kata kuncinya. Kalau yang kemarin kan sudah dikelompokkan ya, kalau ini disejajarkan dengan Al-Qur'annya, dengan yang di halamannya. Untuk cara menghafalnya sama ya, dibaca ulang selama 40 menit dengan melihat, kemudian dihafal selama 20 menit. Dan seterusnya lah, dibaca per blok ya, satu blok sudah selesai, satu blok pindah ke blok yang lain, nanti disambung, kurang lebih seperti itu. Kemudian di samping kanan ada ini metode 5 waktu hafal 1 halaman. Nah, ini caranya ya, metodenya seperti ini. Kemudian ini motivasi, kata-kata motivasi. Kemudian ini ada tema ayat. Dan di paling bawah di sini ada terjemah per ayat yang sudah ada ininya juga ya, apa subtemanya gitu. Untuk lebih jelas penjelasannya bisa teman-teman lihat di video Al-Hufaz yang ini ya. Nah, mungkin nanti saya cantumkan di sini linknya untuk lebih jelas tentang bagaimana caranya, contohnya seperti apa. Teman-teman silahkan dilihat di situ. Ini ada penanda halaman sekaligus berfungsi untuk penutup halaman ya, untuk dihafal. Bagian belakang sama seperti yang kemarin juga. Ada doa khatmil Quran, daftar nama surah, dan motivasi. Terakhir ada Asmaul Husna. Ya, kurang lebih seperti itu video singkatnya. Intinya ini hanya beda di sampulnya saja. Isinya sama dengan Al-Hufaz yang sebelumnya ya, yang bukan perkara yang paling pertama itu. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki Al-Quran ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.